Apa yang pertama? Sebelumnya kan kita sudah
sampai sekali, karena dikhawatirkan makhluk itu ada yang musnah. Bagaimana penyebabnya apa? Bagaimana solusinya? Ya, baik. Ya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami di pelajaran hari ini adalah pertama menjelaskan tentang penyebab musnahnya karena zaman. Siap? Siap. Yang kedua, kalian harus bisa kalau ada penyebabnya pasti ada solusinya. Ya, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ya. Baik, ini ada video. Ya, silakan nanti kalian simak tayangan videonya. Kalian bisa memaparkan atau menjelaskan simpulan atau isi dari video tersebut. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juni 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka lah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari tempat ini. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hewan ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dan membuat keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, mangsa apes tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Iya, itulah videonya. Senang nontonnya? Senang. Ya. Baik, ya. Sebelum kalian menjelaskan apa isi dari video tersebut, ya, coba kalian duduk berkelompok karena dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajarannya program best learning. Jadi kalian sudah melihat permasalahannya, jadi kalian bisa mengidentifikasinya apa saja, tapi semuanya dalam diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok menjadi 4 ya. Ini nama-nama kelompoknya itu ya kan. Silakan. Ya. Yo. Dari video tadi, sudah siap? Sudah.
Masih ingat? Masih. Ulang lagi? Enggak usah ya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan, menceritakan dari video tadi? Iya. Ulangi apa? Adanya penebangan pohon. Ya, kemudian apa lagi? Pembunuhan orang hutan. Pembunuhan orang hutan. Ada lagi? Ya. Punahnya 100.000 jenis satwa setiap tahunnya. 100.000 jenis satwa setiap tahun hilang atau musnah. Ada lagi? Ya. Dibunuhnya harimau karena dianggap sebagai kejahatan pada di zaman Belanda. Dibunuhnya harimau karena beranggapan bahwa harimau adalah simbol kejahatan. Ya, ada lagi yang bisa menjelaskan dari permasalahan tadi di video? Ulangi, tadi katanya penebangan hutan. Kemudian terbunuhnya orang hutan. 100.000 spesies hilang atau musnah. Kemudian terbunuhnya harimau. Itu masalah buat kita untuk melestarikan keanekaragaman hayati atau melestarikan makhluk hidup. Itu? Bagaimana kita melaksanakannya? Melestarikannya bagaimana? Ya? Dengan cara melindunginya. Melindunginya. Nah, pada kesempatan ini kalian nanti akan menggali, ya, menggali informasi berdasarkan tadi masalah-masalah yang tadi melalui diskusi kelompok, cari literasinya, kemudian mengerjakan LKPD atau lembar kerja beserta diri. Ya, itu bagian dari LKPD-nya. Ini silakan kalian buka LKPD-nya yang sudah, ya. Oke.
Thank you.
di buku catatan masing-masing. Berarti kalian siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Nanti yang lainnya ketika presentasi kalau memang tidak ada, kalau ada yang menanyakan ya. Siap untuk presentasi? Iya. Oke, sebelum presentasi tadi kalian kan harus mengerjakan APD ini. Kita break dulu sebentar. Semuanya lepaskan, tidak ada yang sedang menulis, tidak ada apa-apa. Ya, kita konsentrasikan yang kedua lagi untuk siap untuk presentasi. Ya, stop semuanya atau berhenti. Silakan tarik nafas, lepaskan. Lagi tarik nafas, lepaskan. Sekarang rasakan pada tubuh kalian. Sudah segar? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Lanjutkan. Siapa yang presentasi dua? Iya, kelompok? Oke, kelompok satu dengan permasalahan nomor? Satu. Silakan. Cukup? Cukup.
Bunga anggrek tebu juga termasuk ke dalam borat yang terancam punah disebabkan karena banyaknya orang yang memetiknya atau mengambilnya hanya untuk kesenangan. Cara melestarikannya pun sama, salah satunya dengan melakukan konservasi in situ. Konservasi in situ, konservasi in situ. Cukup? Cukup? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang apa istilahnya memberikan masukan atau tambahan? Silahkan kepada saudara Rizky. Apa bunga bangkai hanya ada di Sumatera? Iya. Pertanyaan apa, Chris? Apakah bunga bangkai hanya ada di Sumatera? Oke. Apakah ingin ada yang menjawab? Tidak ada masukan lagi? Tidak.
pada pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dilestarikan dengan cara konservasi yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Contoh dari in situ adalah Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Komodo, dan Suaka Marga Satwa Muara Angke. Ex situ adalah pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh dari pelestarian ex situ adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Bali, dan juga Taman Safari Prigen Jawa Timur. Ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Atau masukan untuk kelompok 4? Tidak ada? Cukup, katanya. Alhamdulillah, cukup terus. Silakan. Yeah.
terakhir nih, seandainya komodo itu adanya di mana? Pulau Komodo. Berarti di Pulau Komodo itu ada konservasi in situ. Bisa nggak komodo dibawa ke zaman? Bisa. Berarti itu salah satu konservasi. Apa? Situ. Baik. Ya. Baik, udah disimpulkan materinya. Ya, berikutnya silakan kalian duduknya kembali lagi ke semula untuk melaksanakan post test atau menguji kemampuan kalian setelah belajar dari awal sampai sekarang. Silakan. Sudah terbuka linknya? Sudah.
refleksi dulu ya. Refleksi itu kalian boleh menyampaikan apa yang kalian rasakan hari ini. Ya, pertama, bagaimana perasaan kalian belajar biologi hari ini? Senang atau tidak senang? Senang. Nah, kenapa bisa menyenangkan? Ya, aku rasa. Gurunya asik. Oh, gurunya asik. Terima kasih. Karena senang sama gurunya, senang belajar biologi. Yang lainnya, senangnya karena apa? Banyak gambarnya. Gimana? Banyak gambarnya. Oh, banyak gambarnya. Jadi nanti pelajaran biologi harus lebih banyak lagi gambarnya. Oke. Okay. Berikutnya. Apalagi? Iya, iya. Banyak refleksi. Banyak refleksi, maksudnya gimana? Refleksi atau? Test drinking? Oh, test drinkingnya cuma dua kok banyak? Ya, pastinya ya, tadi ya. Ya, apa? Oh, yang kabar, apa tuh yang kabarnya? Penyebab musnahnya hewan. Kabar apa yang kalian dapatkan hari ini? Iya. Oh, ada ikan melangi. Di mana tuh? Di Papua. Sekarang ada nggak? Iya. Berarti tahu nggak ikan melangi? Iya. Oh, tahunya dari mana? Dari gambar. Tapi ya, karena gambar kita bisa tahu gitu ya. Ada lagi? Yang kalian merasa senang belajar biologi. Yang tidak senang, yang dilupakan. Ya. Nah, sekarang apa sih manfaat dari belajar biologi hari ini? Iya, Yani. Harus senantiasa bersyukur atas bersyukur atas ciptaan Tuhan yang menciptakan beraneka ragam makhluk hidup. Yang lainnya? Sebelah sini aja. Melestarikan makhluk hidup. Mengetahui cara melestarikan makhluk hidup. Kalau hanya tahu saja cukup tidak? Tidak. Bagaimana? Harus melakukannya. Ya, baik. Dari awal sampai akhir, tadi kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mempresentasikannya. Kemudian sudah melaksanakan refleksi. Ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah semangat dalam pembelajaran biologi hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, ya kita ketemu lagi dalam materi yang baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, silakan kalian di rumah boleh buka-buka materinya, cari di internet tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, kalau sudah tidak ada permasalahan lagi, silakan sebelum ditutup kita berdoa bersama-sama. Ada KKM lagi. Setelah belajar kita berdoa dulu. Sudah mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan melafalkan hamdalah. Kita berdoa ya. Doa selesai. Kita ucapkan juga alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.